Assalamualaikum, selamat datang ke Sembang Kartel. Yeah. Aku percaya yang tengah tengok video ni mesti first time sampai sini kan. Betul. Pasal ini pun video baru, video pertama kita. Betul. Untuk channel ni. Betul. Jadi aku nak perkenalkan diri aku, nama aku Arif dengan partner aku Arab. So Sembang Kartel ni apa Arab? Sembang Kartel ni kita akan ceritakan tentang jenayah-jenayah sama ada yang berlaku di dalam negara ataupun di luar negara. Betul. Jadi mana korang yang minat dengan cerita jenayah pasal crime apa semua tu, korang boleh subscribe YouTube channel kita lah, Sembang Kartel ni. And jangan lupa tekan button loceng untuk update video seterusnya. Jadi korang tak terlepas lah kalau ada video yang baru kita orang update, korang boleh dapat notification. Yeah. Jadi aku tak nak buang masa lagi. Hari ni aku ada satu cerita nak kongsikan dengan kau. Okay. Dengan penonton-penonton yang tengah tengok ni. Okay. So nak tahu cerita pasal apa? Tengok video ni sampai habis. Jom sembang. Okey Rab, hari ni aku ada satu benda nak ceritakan dekat kau. Okay. Dengan penonton-penonton yang tengah tengok ni. Okay. Pasal seorang lelaki yang pada sekitar tahun 90-an dulu, dia ni bila orang dengar aja nama dia ni, automatik akan dedau tau. Especially pada musuh-musuh dia. Okey. Okey, sebab apa? Sebab masa tu, siapa dia yang cari pasal dengan dia, pengakhiran dia akan makan peluru lah. Memang dia akan tembak mati pada musuh dia ataupun orang yang cuba cari pasal dengan dia. Kira gangster lah. Kira gangster lah. Jadi sebelum aku nak ceritakan lebih lanjut pasal dia, aku nak bagi pengenalan sikit tentang diri dia sendiri, siapa dia ni. Kalimutu anak lelaki Pakiri Sami ataupun P. Kalimutu. Okay. Itu adalah nama betul dia untuk Bentong kali inilah. Jadi lahirkan 22 Januari tahun 1961 di Bentong, Pahang. Jadi Bentong kali ini dapatnya nama dia ni disebabkan tempat kelahiran dia dekat Bentong. Dan kali tu adalah datang daripada nama dia sendiri, Kalimutu tadi tu lah. Okay, dia ni merupakan anak ke-8 daripada 11 orang adik-beradik. 11 orang adik-beradik. Dalam 11 orang adik-beradik dia tu, ada yang kerja bagus-bagus lah. Contoh macam ada yang polis. Tapi yelah, rezeki masing-masing. Bukan kehendak dia pun nak jadi macam ni kan. Betul. Kita tak boleh nak salahkan dia juga. Okay, taraf pendidikan. Dia sekolah sampai tingkatan 1 sahaja. So, umur dia 13 tahun sahaja dia last sekolah. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu dia berhenti sekolah lah. Okay. Jadi, kegiatan dia semua bermula masa umur dia 14 tahun. Nak dijadikan cerita, masa umur dia 14 tahun tu, okay, dia ada join satu geng kongsi gelap Cina, 04. Okay. Sebab masa tu, dia punya cita-cita memang untuk nak jadi penjenayah. Kat badan dia memang penuh dengan tatu, macam-macam lah. Tatu helang lah, gimau lah, ada tatu perempuan seksi. Tapi ada satu tatu ni yang menarik perhatian aku, ada tertulis Born to Die. Maksudnya, dilahirkan untuk mati lah. Dilahirkan untuk kematian. So kegiatan awal dia dengan geng dia tu, masa tu dia buat perasugut, samun, merompak, bergaduh tu semua biasa lah kan. Yeah. Itu kegiatan awal dia lah. Tapi kalau umur 14 tahun macam kita lah, kalau kita budak-budak umur 14 tahun, biasa kita sibuk nak main lagi masa tu kalau tak silap aku. Memang lah. Sibuk nak main, sibuk nak berkawan, tapi dia dia sibuk dah nak buat kerja-kerja jenayah ni. Dia punya nekat dia tu waktu umur dia budak lagi masa tu. Tapi itulah, biasanya setiap kesalahan ni lambat laun mesti akan kantoi juga kan. Betul. Okey, nak dijadikan cerita, tahun 1980. Waktu tu usia dia pun dah cecah 19 tahun. Okey. Kali pertama dia ditangkap untuk umur 19 tahun tu atas kesalahan-kesalahan yang dia pernah buat. Masa dia ditangkap tu tak lama lepas tu dia dibebaskan. Jadi untuk seorang yang macam dia ni yang bercita-cita untuk jadi penjenayah ni kan, bila dia dipenjara, itu belum cukup lagi untuk buatkan dia rasa insaf. Belum buatkan dia rasa nak berubah jadi lebih baik. Dia sebabkan impian dia macam tu, jadi dia anggap macam masuk penjara tu kira dia fresh graduate. Lepas tu dia kerja yang pertama tu. Ya, yeah, betul. Dia masuk penjara tu macam satu benda yang membanggakan lah. Membanggakan bagi dia lah. Tapi kita tak tahu side dia macam mana kan. Okay. Okay, nak dijadikan cerita. Lepas dia keluar je daripada penjara tu, dia join pula satu lagi geng kongsi gelap yang lain. Masa tu dikenali sebagai geng 08. Semua pakai nombor Semua pakai nombor. Sekarang dia tak dah pakai nama. Dulu pakai nombor je orang takut dah. Masa tu dia punya kawasan dia beroperasi. So okay, kawasan dia jalan kerja dia. Okay. Area Brickfield, Segambut, Ampang, semualah.
memang masa tu dia dengan geng-geng baru dia ni dah mula aktif balik buat kerja-kerja jenayah yang macam dia buat masa umur dia 14 tahun dulu. Tapi dalam tempoh 1980 sampai 1984, lebih kurang 4 tahun macam tu lah, lepas dia keluar daripada penjara yang aku cakap dia join geng Kuasa Gelap yang baru tu, pihak polis ada juga cuba untuk nak kesan kegiatan dia, tapi masa tu gagal untuk nak jejak dia dekat mana, kenapa kegiatan yang dia buat. Tapi dipercayailah memang dia masih teruskan lagi kegiatan jenayah dia tu. Nah, dia jadikan cerita tahun 1985 dia lagi sekali ditangkap di bawah ordinans darurat, dan dia dipenjarakan di Pulau Jerejak, Pulau Pinang. Pulau Jerejak tu antara penjara yang aku rasa famous lah, kalau famous lah, masa tu ada nama juga lah Pulau Pinang tu. Dan dia dikenakan sekatan kediaman terhad, ataupun senang faham buang daerah lah, buang daerah selama 2 tahun. Jadi bila dah masuk 1987, dia ni pun lepas dibebaskan daripada segala hukuman dia, dia mula menubuhkan geng baru dia sendiri. Geng sendiri, dia geng jadi sendiri. kepala Dan dia ada ajak ahli-ahli yang lain untuk duduk bawah dia. Dan masa tu pula dia dah mula jadi pengedar dadah. Lokasi yang dia target masa tu dekat Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur, untuk mengedar dadah dekat sekitar kawasan tu. Oh, maknanya impian dia nak jadi gangster tu sedikit sebanyak dah naik-naik. Dah naik-naik. Ada level-level dia kan. Walaupun 2 kali dia dipenjara, tetap tak buatkan dia berubah lagi. Kalau kita mesti dah macam serik kan, tapi dia tak. So disebabkan kegiatan mengedar dadah dia tu dengan geng baru dia tadi ni, dia jadikan cerita tahun 1990, dia lagi sekali kena tangkap, kali ni di bawah Akta Dadah Berbahaya. Waktu dia nak bicara kat mahkamah tu, ini nak dijadikan nasib dia memang baik lah, mahkamah tak boleh nak sabitkan kesalahan atas kesalahan mengedar dadah pada dia ni. Jadi sebab, dia sabitkan? Sebab masa tu tak ada bukti yang kukuh pun untuk nak sabitkan kesalahan tu dengan dia. So mahkamah cuma keluarkan perintah, dia ni kena menjalani sekatan kediaman terhad lagi sekali. Macam tadi kat Kuantan Pahang. Jadi kali ni dia dihantau ke Gopeng, Perak. Kira-kira lebih kurang 2 tahun lah. Daripada apa yang aku dapat maklumat, dia tak sampai pun 2 tahun. Kalau ikutkan tahun 1990, dia dihantar ke Perak untuk 2 tahun sampai 1992. Tapi tahun 1991 dia dilaporkan hilang daripada kawasan tempat yang dia sepatutnya berada. Apabila dia dah lari ataupun dia hilang daripada tempat dia tu, dia mulakan balik kerja-kerja jenayah dia ni. Tapi kali ni kerja jenayah dia jadi lagi keras. Orang kata lagi hardcore, lagi brutal. Sebab kali ni dia dah mempunyai sepucuk pistol semi auto buatan Jerman. Dah ada pistol lagi. Bila dia dah ada pistol, kau sinema faham lah. Mesti dah ada tembak menembak. Jadi masa tu senjata yang digunakan pistol semi auto buatan Jerman, SIG Sauer P226. Okey, kalau kau cakap pun memang aku tak faham lah pistol apa. Itulah, aku pun tak tahu juga rupa macam mana kan. Tapi nanti aku akan tunjukkanlah gambar dia dalam video ni lah. Okey, aku ceritakan sikit lah antara kes pembunuhan yang dia pernah buat. Masa tu tahun 1993. Yang mana ada seorang peniaga roti canai, tegur dia ni sebab kencing bersepah. Kencing merata-rata lah masa tu. Jadi mungkin orang tu tegur dia, eh, you boleh kencing tempat lain tak? You jangan kencing sini lah. Jadi dia pun baran lah bila kena sama macam tu kan. So dia pun simpan lah pistol air dia. Dia pun keluarkan pistol betul dia yang tadi aku sebutkan tu. Dengan secara tak ada peri kemanusiaan punya tu. Memang dia terus tembak je peniaga yang tegur dia tadi ni. Sebab tegur je? Sebab tegur dia kencing bersepah je. Dia pun tembak peniaga tadi tu. Jadi gebar lah orang tu. Dengan berlumuran darah macam tu kan, dia pun tinggalkan aja peniaga tu kat situ. Betul tak elok. Lu punya anjing lah. Sudah besar sekarang. Tapi kau tengok lu punya bini lah. Tapi nasib baik lah kan, nasib baik adalah orang kat sekitar situ yang nampak kejadian tu, cuba untuk bawa peniaga yang kena tembak tadi ni untuk pergi ke hospital. Yang sayangnya dekat sini, peniaga tu dikatakan mati waktu dalam perjalanan untuk pergi ke hospital Kajang masa tu. Memang sadis lah. Kalau aku kat tempat peniaga tu pun aku goyang juga kan, sebab aku pun tak kenal dia siapa. Kita pun tak tahu benda macam tu nak jadi. Tak cukup dengan tu lagi sebenarnya.
Ada dekat lagi kawasan yang sama juga. Ha, ini ada satu cerita lagi menarik lah. Okey. Ada satu majlis keramaian, mungkin hari jadi ataupun apa punya majlis, aku tak tahu lah. Okey, masa tu tengah, yelah biasa kalau majlis memang happy-happy kan, enjoy. Tapi keadaan tu, suasana happy tu berubah kepada suasana panik ataupun kecoh. Bila majlis tu didatangi dua orang lelaki yang tak dijemput pun dalam majlis tu. Oh, tak ada tetamu, tak diundang lah. Tetamu tak diundang, dia kira macam tu lah. Okey. Okey, salah seorang daripada dua orang ni tadi, dipercayai bentuk kali. Oh, dia datang kat majlis tu pula? Dia datang majlis tu tanpa diundang. Tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba dia datang? Ah, dia datang macam tu je. Lapau kot. Lapau, mungkin dia nak makan, nak kebulu. Jadi, bila dia sampai kat majlis tu, keadaan dah berjadi, jadi panik lah. Pentung kali ni, dia lepaskan tembakan dekat dalam majlis tu, yang masa tu ada kira-kira 40 lebih, 40 orang macam tu lah. Jadi, tembakan dia tu, dah menyebabkan ada yang cedera, ada yang mati. Ada yang mati dalam perjalanan ke hospital pun ada. Dia datang tu dia tembak memang tak ada sebab apa. Dia memang tak ada sebab apa-apa. Kau tahu tak bagi dia ni, bunuh orang, tembak orang ni ada satu kepuasan untuk dia. Dia punya tahap level dia jadi seorang penjenayah yang macam tu. Ya. Yeah. Jadi lepas dia tembak-tembak kat majlis tu kan, dia pun belah. Dia tinggalkan majlis tu dengan member dia, dia pun belah. Okey. Bila polis datang untuk nak siasat tempat kejadian. Okey. Okey. Apa yang polis jumpa? Memang dia dah tak ada. So, apa yang boleh jumpa kat situ, kelongsong peluru bekas daripada tembakan yang dilepaskan tadi. Okey. Dengan kelongsong peluru tu, polis boleh syak dia dah sebab sebab peluru tu memang senjata daripada senjata yang dipakai. Yang tu dia sengajakan ke ataupun memang silap dia kat situ? Kalau ikutkan, memang silap dia lah. Okay. Pasal dia dah tembak, dia tinggalkan kosong peluru, itu memang memang patutlah. Kan? Takkan kita nak kutip pula lepas tembak. Betul, kalau logik pun memang takkan kita nak kutip. Tapi ada juga sumber yang mengatakan dia sengaja tinggal kat situ untuk nak bagi tahu pada polis dengan siapa polis berurusan. Oh, sampai macam tu sampai sekali. Sampai macam tu sekali, dia punya berani dia tahu. So, disebabkan kejadian, kes demi kes yang dia buat ni, pihak polis pun dah mula tak boleh duduk diam. Waktu tu adalah beberapa rondaan ataupun serbuan untuk nak kesan bentong kali ni kan. Okay. Nak dijadikan cerita, dia dah mula mencabar polis. So dia punya perasaan dia tu dah semakin berani sampai boleh cabar pihak polis dia untuk tangkap dia. Oh, dia cabar untuk tangkap dia? Ya, masa tu tahun 1993 tu juga. Dekat area Pandan Jaya, ada dua orang polis yang tengah naik motosikal. Mungkin ronda dekat kawasan tu. Okay. Waktu polis tu tengah ronda, ada sebiji kereta Proton datang daripada belakang yang tiba-tiba matikan lampu. Lepas tu dia langgaukan dua orang polis yang tengah naik motor tadi tu. Oh, dia taik je kereta, dia langgau macam tu? Dia langgau macam tu je dalam gelap, dia matikan lampu. Okay. Itu yang menyebabkan dua orang polis ni terpelanting lah, tercampak jatuh. Tapi dalam masa jatuh tu, sempat jugalah polis ni melepaskan tembakan. Sampailah kereta tu diberhentikan. Okay. Dan pemandu dia keluar daripada kereta tu, lari dalam gelap. Maknanya kereta tu dia biar macam tu? Kereta tu dia tinggalkan aja masa tu. Okay. So bila kereta dah tinggal kat situ, polis pula datang untuk check kereta tu. Apa yang polis jumpa, ada kesan darah dekat tempat duduk pemandu. Maknanya dia terkena tembakan polis tadi tu? Maknanya dia terkena. So mungkin dia tak boleh nak drive. Cara terbaik dia, lari lah tinggalkan kereta. Itu je lah. Betul. Jadi polis jumpa kesan darah kat tempat duduk pemandu. So consider kena. Cuma belum ajal lagi untuk dia mati kan. Ajal lagi. Dia punya tahap berani gitu. Macam aku cakap dengan tadi sampai dia mencabar polis ni. Dia pernah cabar seorang pengarah Jabatan Siasatan Jenayah masa tu, Datuk Zaman Han. Okey. Okey, diceritakan sendiri oleh Datuk Zaman Han. Okey. Masa tu dia pun terkejut. Macam mana si bentong kali ni boleh dapat call dia? So masa tu bentong kali ni call dia, bagi tahu dia kalau you berani, you mari. Oh, dia cabar sampai macam tu. Dia cabar sampai tahap macam tu. Maknanya dia nak gaduh dengan polis tau. Maknanya dia memang nak cari hal dengan polis. Kira dia nak main-main, dia ingat GTA ke apa? Hidup 3 bintang, 4 bintang. Mana boleh tahan kan? Bila pihak polis pun sampai dah dicabar tahap macam tu sekali. Betul. Okay, pihak polis pun wujudkan satu operasi yang dikenali masa tu sebagai Ops Buncit. Memang khas untuk nak kesan bentong kali ni. Sebab dia buncit? Sebab bentong kali tu buncit tu? Itu aku tak tahu pasal apa. Tapi Ops Buncit lah nama operasi tu. Nama operasi tu lah. Nama operasi tu Ops Buncit lah. Dalam operasi tu,
Eh, polis menyasarkan untuk adakan sekatan jalan raya. Okey. Okey, di sekitar kawasan yang selalu terjadinya kes jenayah disebabkan dia ni. Mhm. 24 jam seminggu setiap hari. Okey. Okey, selain daripada itu juga, sempadan-sempadan negara pun ditutup untuk mengelakkan dia keluar lari daripada Malaysia untuk pergi ke negara sebelah, negara jiran sama ada Indon ke Thailand ke, kan? Betul. Okey, sempadan negara dah ditutup dan rondaan serta sebuan dekat kawasan yang dia buat jenayah tu pun tetap juga dijalankan. Maknanya dia dah tak senang duduk lah tu. Maknanya memang masa tu dia dah macam cacing kepanasan lah. Yeah. Memang polis betul-betul nakkan guntung kali ni. Sebab jenayah dia ni boleh diklasifikasikan sebagai penjenayah paling berbahaya sekali masa tu. Dia dah boleh kategori macam teroris lah. Teroris, sebab betul. Sebab dia cabar kerajaan sekali. Ya, yeah, betul. Okay, tak cukup dengan tu. Poster muka dia serta kerja-kerja jenayah yang dia pernah buat turut juga ditampal dekat sekitar kawasan-kawasan yang hotspot lah kata orang ni. Okay, hotspot. RM RM100,000 pada siapa yang boleh bagi maklumat. Sampai boleh tangkap betul kali ni, RM100,000 ganjaran untuk anda. Tak ada lah. Ni dulu lah, dulu lah. Macam One Piece. Macam One Piece. Tapi tak lama lepas tu, okay, dengan usaha pihak polis yang masa tu memang betul-betul nak berkas si bentong kali ni, 29 Jun 1993, polis dapat maklumat dekat mana tempat persembunyian bentong kali dengan geng-geng dia ni. Dalam masa berapa bulan ni, Dalam bulan yang sama. Dalam bulan yang sama? Ya, dalam bulan Jun tu juga, 1993 tu. Okay. Jadi, bila polis dah dapat maklumat, satu tim khas UTK, unit tindak khas, dikerahkan, diarahkan untuk pergi ke rumah tersebut. Okey. Okey, jadi masa tu ketua tim UTK, Datuk Hazani Ghazali, arahkan untuk anggota dia standby dekat situ bagi mengenal pasti siapa yang ada kat dalam rumah tu. Sebab dalam rumah tu ada 4 orang sebenarnya. Okey. So nak pastikan betul ke bentong kali ni ada kat dalam tu. Kan kita main serbu je kan. Tu kira rumah kediaman ataupun dia punya pot macam pot. Itu dia, pot dia. Okay, oh, pot dia lepak lah. Dia sewa situ lah. Okay. Pot dia lepak. Markas dia dengan geng-geng dia. Okey, faham. Jadi Datuk Hazani Ghazali arahkan untuk anggota dia pantau rumah tu. Nak pastikan sama ada betul bentong kali ada kat situ. Okey. Okey, jadi tim tu standby pada pukul 12 malam. Sampai pukul 2 pagi, ada seorang lelaki ni keluar daripada rumah tu. Cuma belum dipastikan lagi sama ada itu betul ke bentong kali ataupun bukan. Bila dah nampak lelaki tu keluar, so pihak polis pun mula follow lelaki tu mana dia pergi. Tapi sayang lah, tak sampai habis pun follow, dah terputus kat tengah jalan. Maknanya hilang macam tu? Hilang macam tu je. Aku tak tahu lah sama ada dia sedar ke polis follow dia ataupun memang masa tu terputus macam tu juga, aku pun tak pasti lah. Okey. Okey, nak dijadikan cerita. Masa pukul 5.30 pagi. 5.30 pagi. Lebih kurang pukul 5.30 pagi. Okey. Dia pun balik ke tempat dia balik. Okey, ke markas dia. Dan masa tu ada satu kes tembakan seorang lelaki dekat Jalan Kelang Lama. Masa dia balik pukul 5.30 pagi tu, so polis memang dah confirmkan yang dia memang bentong kali. Oh, maknanya itu memang betul-betul dia yang balik rumah tu lah. Memang betul-betul yang keluar tadi memang dia. Jadi polis dah tak boleh tunggu lama lagi lah. 5.30, lebih kurang 5.30 macam tu, polis dah confirmkan yang itu bentong kali. 5.45, okay, 5.45 pasukan UTK ni mula atur gerakan untuk nak serbu rumah ni lah. Jadi dah mula dia orang kepung rumah. Ada ambil tempat masing-masing. Masa tu ada sniper pun ada. Sniper pun. Penembak tepat pun dah ambil tempat masing-masing untuk nak serbu rumah. Oh. Tapi nak dijadikan cerita, ada satu adegan yang aku rasa masa tu agak gempak lah. Okay. Dia macam dalam movie lah sikit. Macam dalam movie lah. Kering pula tekak aku borak lama-lama. Bang, ayo bang. Bobos pula. Masa 29 Jun 1993 tu waktu pihak polis dah mula untuk nak serbu rumah dia. Itu jam dah pukul 5.45 macam tu lah. Pagi lah, subuh lah. Pagi lah, subuh. So, bila polis dah ambil tempat, dah mula serbu rumah dia, masa tu lah terjadinya adegan tembak-menembak antara polis dengan geng-geng bentong kali ni. Dia masa tu ramai lah, geng dia memang ramai kat situ lah. Dalam rumah tu dikatakan ada 4 orang. Okay. Termasuk dengan dia sekali 4 orang lah. So kat situ jadi macam war zone lah. Diorang memang jadi war zone lah. Polis tembak dia, dia berbalas tembakan dengan polis. So dalam kes dalam kejadian tu, dua orang anak buah dia ni terkena tembakan dan mati kat situ. Mati kat situ. Okey. Bila anak buah dia dah kena tembakan, bentong kali ni cuba untuk nak larikan diri.
Dia sewa rumah masa tu, rumah teres 2 tingkat. Okey. Dia dekat Damansara sana. Jadi dia cuba untuk panjat daripada balkoni tingkat 1 untuk naik ke bumbung nak larikan dirilah. Tapi sayang masa tu dia ditembak dan jatuh mati juga kat tempat kejadian tu. Maknanya dekat atas tu memang dah ada polis standby lah. Memang dah ada yang standby. Tamatlah riwayat Bentong Kali dan pengakhiran jalan cerita dia sebagai seorang penjenayah yang digeruni sampai tahap berani mencabar undang-undang, mencabar pihak polis yang ada masa tu. Tapi dia silap. PDRM kita daripada dulu sampai sekarang memang cekap. Memang cekap. Lambat atau cepat saja. Dapat tetap dapat. Betul. Okay. So, ada sumber-sumber luau. Ada sumber-sumber luau yang aku dapat daripada orang yang pernah hidup dekat tempat tu pada zaman sezaman dua. Sezaman kes Bentong Kali ni lah. Daripada apa yang aku dengar diceritakan, yang pertama, cara kematian Bentong Kali. Okey. Okey. Bentong Kali ni dikatakan waktu dia nak panjat daripada balkoni untuk naik ke bumbung dia tu. Okey. Dah ada yang standby dekat atas tu dengan sniper lah kan. So bila Bentong Kali ni naik je, timbul je kepala dia dekat bumbung tu, timbul aja. Terus yang standby tu tembak, pum, kena tepat dekat kepala yang menyebabkan dia jatuh dan mati kat situ juga. Memang headshot terus. Okay. Memang tembakan tu tepat kena kepala dia yang membuatkan dia mati lah. Okey, yang kedua pula. Sumber-sumber yang aku dengar. Maknanya ni cerita yang lain pula. Cerita luau lah. Okay. Sumber luau lah. Okey. Bila Bentong Kali dah mati ditembak. Mayat Bentong Kali ni dibawa ke hospital. Okey. Bila sampai ke hospital tu, adalah konco-konco dia ni yang rasa tak puas hati bila ketua dia orang kena tembak. So, dia orang datang hospital untuk nak buat provokasi dekat hospital tu. So aku tak pasti macam mana cara provokasi ataupun kekecohan yang diorang buat masa tu. Daripada apa yang aku dapat dengar, yang apa aku tahu, memang waktu tu konco-konco dia adalah buat kecoh sikit kat hospital tu. Bila dah settle, buat kecoh, buat kacau pun semua, diorang belah tinggal kat hospital, naik bas. Oh, diorang bukan datang situ untuk buat kecoh tu sebab nak ambil mayat ke apa? Tak ada. Dia cuma macam provokasi lah. Nak tunjukkan rasa tak puas hati yang ketua dia mati kena tembak. Yang nak tunjukkan geng tu masih ada lagi. Geng tu masih ada, betul. Jadi, sampai situlah riwayat ataupun perjalanan si Bentong Kali ni sebagai seorang penyenayah. So, aku macam biasa lah. Dalam cerita aku ni tadi, kalau ada apa-apa yang tersilap fakta, bolehlah korang betulkan dekat ruang komen. Betul. Kalau ada apa-apa lagi cerita jenayah yang korang suka, korang boleh tinggalkan komen juga. Mereka kita orang boleh sembang nanti kan. Betul lah. Kita boleh bincangkan dengan benda-benda macam ni. Jadi, aku nak bagi tahu sikit. Apa yang kita orang cerita ni, bukanlah bertujuan untuk nak mengaibkan mana-mana pihak. Betul. Cuma sekadar perkongsian untuk tauladan ataupun itibar pada yang tengah tengok ni. Betul. Okey, tamatlah riwayat aku sampai sini. Cerita aku. Tamatlah cerita aku sampai sini. So, kalau korang suka video kita orang, apa yang kita orang sembangkan ni, bolehlah tekan button like dan jangan lupa share video ni. Tekan juga button subscribe dan button loceng untuk update video seterusnya. Jadi, kita orang pun nak berterima kasih kat korang yang tengah tengok video ni, yang sanggup tengok daripada awal sampai habis dengar kita orang sembang. Betul. So, kalau korang ada apa-apa cerita jenayah yang korang rasa nak kita orang sembang, korang boleh komen kat bawah. Okay. Betul. Jadi, teruskan support kita orang supaya kita orang lebih semangat lagi untuk growkan channel ni. Ya. So, korang kat social media tu, jangan lupa follow Instagram kita orang. Betul. So, kalau korang ada share video kita orang tu dekat mana-mana, jangan lupa hashtag kata sembang apa. Sekian saja kita orang punya cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.